Terima kasih tuan-tuan hadir di sini. Untuk pertama kalinya, Dekranas mengadakan roadshow Batam Batik Fashion Week 2018. Untuk pertama kalinya di Capri Mall pada 27 Juni 2018 lalu. Acara yang dihadiri oleh Ibu Marlin Agustina, istri wali kota Batam, selaku ketua Dekranas Batam, juga hadir beberapa desainer nasional dan lokal Batam. Acara roadshow ini diadakan 5 kali dan berlokasi di 3 tempat, yaitu Capri Mall, Panbin Mall, dan Mega Mall, dan ditutup pada tanggal 19 Juni di Mega Mall. Kami sangat besar dengan acara ini. Yang pertama memang mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya Batam dan Kepulauan Riau, bahwa Batam punya batik sendiri. Batik khas Batam yang memang mengangkat muatan lokal yang terdiri dari maupun budaya maupun kekayaan alam kita, itu dieksplor menjadi karya batik. Dan Batam merupakan wilayah yang berbatasan dengan negara luar, Singapura, Malaysia, terutama kita ingin menjadi sebuah pintu masuk yang mencerminkan batik sebagai budaya Indonesia. Latar belakang dari acara roadshow Batam Batik Fashion Week 2018 dalam rangka Hari Batik Nasional. Batik sebagai salah satu warisan Indonesia yang ditetapkan UNESCO dan bertujuan mengenalkan batik Batam kepada masyarakat Batam guna meningkatkan perekonomian rakyat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.